Wow, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang mau cerita soal di Banyuwangi. Review hotel Banyuwangi itu namanya Ketapang Indah. Nah, Kodiang. Nah, Ketapang Indah ini lokasi. Pertama, lokasinya itu sekitar 29 km dari airport. Kasih tempong sini. Apa itu tempong? Kas makanannya. Oh. Ya, kerasin. Itu sekitar 150 kalau pakai bandara taksi bandara yang resmi ya. 150 dan dikasih kwitansi. Atau bisa juga panggil Grab. Kalau Grab itu sekitar 104 atau 110, nggak ada tol. Jadi itu aja. 115 apa ya? Sekitar itu tapi nggak nyampe 150. Bandara Banyuwangi itu agak jauh dari kotanya. Jadi memang memang jaraknya seperti itu. Jauh ya. Disiapin aja bolak-balik harga apa bolak-balik transportasinya berapa. Banyuwangi juga kecil bandaranya, airportnya, dan tapi bagus, ada kolam-kolam ikan dan tempat duduknya juga enak kayak gitu ya. Banyuwangi itu kotanya itu di sepanjang pesisir aja, sepanjang pesisir pantai. Tapi pantainya nggak bisa dilihat kecuali kalau ke pantai Watu Dodol, langsung laut. Pas kita nyetir, sayang sekali waktu itu aku udah kemalaman dan gak bisa ngelihat lautnya. Walaupun kita kesana maghrib-maghrib udah gak bisa lihat, tapi kebayang itu bagus, jalan terus langsung kelihatan pantai gitu, bagus. Nah, view-nya ya pantai. Wih, itu bagusan ya. Ini view pantai ya, banyak pohon kelapa gini. Thank you.
look at that. The pool is huge and infinity pool right away, straight away to to the sea. Okay, shower. It's warm water. Ketapang Indah Hotel. Oh, jadi udah ini. This is how it is. Toilet, the TV, the desk, the bed, and the balcony. I'm giving it a review. 9. Wait. Too high for that. I mean, well, this is a beautiful place. Nice food. The rooms is far away from each other, but it's okay. You just need to walk and enjoy the scenery. So I give it like 8 out of 10. Pantai, banyak sekali pantai-pantai di sana. Ada juga pantai Boom, tapi waktu itu pantai Boom, jadi setiap hari Senin itu ditutup kalau pandemi. Itu bayar 10.000 retribusinya. Dan waktu itu lagi surut atau apa, kita harus jalan agak jauh. Dan di Banyuwangi itu pantainya berpasir hitam. Dan juga ada Gunung Ijen dan Kawah Ijen kalau mau lihat Blue Fire. Tapi di masa pandemi ini Blue Fire-nya ditutup. Jadi baru dibuka jam 3, dan kalau udah jam 3 baru mulai jalan, berarti udah jam 5-an nyampe di atas. Nah, jadi tapi semuanya itu, oh iya, ada pantai syariah. Jadi pantainya itu cowok sama cewek dipisah. Ya, benar-benar syariah ya.